Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mami Belva and Family. Kali ini kami akan jalan-jalan ke Taman Nasional Bantimurung di Maros, Sulawesi Selatan. Ikuti perjalanan kami yuk. Taman Nasional Bantimurung ini dikenal juga dengan nama The Kingdom of Butterfly karena keanekaragaman kupu-kupu yang ada di taman ini. Ketika kita memasuki Taman Nasional ini, kita akan disambut dengan suasana yang sangat berbeda dengan suasana perkotaan. Saat ini kami akan menuju ke air terjun Bantimurung. Dari pintu masuk tadi, kita harus berjalan beberapa puluh meter menuju air terjun tersebut. Sepanjang perjalanan menuju air terjun, kita akan ditemani dengan suara aliran air yang sangat deras dan suara-suara kicauan burung yang membuat suasana di tempat ini semakin memukau. Nah guys, di sini juga banyak pedagang-pedagang yang jual cemilan dan minuman dengan harga terjangkau ya. Ternyata jaraknya lumayan jauh juga ya. Dan ini akhirnya kita udah mulai semakin dekat dengan air terjun Bantimurung. Belva. Wow, keren. Masya Allah. Oke guys, saatnya kita cari tempat untuk kita duduk santai-santai sambil menikmati indahnya air terjun Bantimurung. Sepertinya keluargaku sudah menemukan tempat yang tepat ya untuk kita duduk di sana. Dan ternyata sangat dekat sekali dengan air terjunnya, guys. Jika kalian ke sini, aku sarankan kalian harus bawa baju cadangan ya. Karena kemungkinan besar kalian akan tergoda buat main air, walaupun kalian gak ada niat mandi di sini. Guys, sekian sudah perjalanan kita di Taman Nasional Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.